Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung bacaan hadis kita tentang peristiwa yang berlaku sehinggalah hari kiamat. Daripada satu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah yang ke-117, Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Ketahuilah wahai saudaraku, di dalam bab ini banyaklah perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada anak-anak Adam. Satu-satu daripadanya menjadi pengajaran dan ingatan bagi seseorang yang berbahagia apabila dia mengambil amal dan membicara dan bertimbang rasa insaf kepada dirinya. Maka inilah hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Siapa yang ambil hadis ni jadikan sebagai amal, jadikan sebagai buat insaf diri, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Baik, hadisnya an Abi Sa'id al-Khudri qala salla bina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman salatal 'ashri binaharin thumma qama khatiban falam yada' shay'an yakunu ila qiyamis sa'ah ila akhbarana bihi. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Sa'id al-Khudri. Katanya, telah sembahyang kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu hari dengan sembahyang asar. Dan Nabi menjadi imam dan kami semua menjadi makmumnya. Kemudian selepas telah sembahyang kami dengan dia, ia pun lalu naik ke atas mimbar lalu berkhutbah sebagai khutbah yang panjang. Tak jumpa agak 123. 123. Ini sampai habis kelas tak jumpa. Bawah sekali. Maka katanya, maka tiada tinggal suatu perkara yang mau jadi hingga kepada hari kiamat melainkan habis dikhabarkannya kepada kami, diterangkannya. Maka semua sahabat yang hadir mendengar khutbahnya dengan pendengaran yang mengambil iktibar dan pengajaran dan diamalkan sebagaimana disabdakan oleh Nabi itu. Selepas maya asar, Nabi mula cerita perkara-perkara yang akan berlaku sampailah kiamat. Inilah kita untung menjadi umat Nabi. Semua Nabi cerita, cuma kita yang lalai. Nabi cerita semua lah. Kita ya tak mau kaitkan dengan apa yang Nabi sebut. Kita ni lalai. Lalai ni disebut ghafilin. Rapla, bahasa orang Penang, rapla. Rapla tu makna lalai. Ambil pada bahasa Arab, ghafilin. Rapla. Kita ni sibuk macam-macam benda. Sampai kita dikawal pun kita tak perasan. Kita ni dikontrol pun kita tak perasan. Masuk jamban pun kena scan. Masuk kubur pun kena scan. Esok kalau kita mati, nak masuk kubur mayat tu pun kena scan. Begitulah tahap kita ni dikawal. Nak menikah dikawal, mau dikawal. Nak sembahyang dikawal. Kena ikut satu eh. Sedangkan Allah Ta'ala ni dia beri kepada kita ni merdeka. Islam kan merdeka. Buat. Nak pergi kubur ke? Nak pergi shopping? Pergi. Jangan buat benda haram sudah. Jadi benda ni Nabi cerita kepada kita satu-satu. Kata Abu Sa'id, hafizahu man hafizah wa nasiyahu man nasiyah. Ingatlah akan dia oleh orang yang ingat,
akan dia dan telah lupakan dia oleh orang yang lupa akan dia. Muka surat atas. Muka surat sebelah dekat tak tukar tu. Muka surat belakang ha, atas sekali ha. Atas sekali. Ingat akan dia oleh orang yang ingat akan dia dan telah lupakan dia oleh orang yang lupa akan dia. Oleh kerana panjangnya hadis tadi, aku pun tidak ingat semua, tapi aku tidak lupa semua, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi baca khutbah tu daripada lepas asar sampai hilang matahari. Lama? 2-3 jam. Lepas asar nak tenggelam matahari mau 2 jam lebih. Maka kata Abu Sa'id, siapa yang ingat, ingat. Siapa yang tak ingat, tak ingatlah. Dia kata, aku tak boleh ingat semua apa yang Nabi cakap, tapi aku tak lupa semua apa yang Nabi cakap. Jadi apa yang Nabi cakap, aku ingat. Aku khabarkan kepada kamu apa yang Nabi cakap. Wa kana fima qala inna dunya hulwatun khadirah. Dan adalah pada barang yang disebutkannya dan yang aku ingat, nombor satu kata Abu Sa'id, bahwasanya dunia ini manis rasanya, lagi hidup hijau rupanya. Nabi kata, inna dunya, sesungguhnya dunia. Halwa, kita sebut halwa. Apa makna halwa? Manisan. Khadirah, hijau. Pernah dengar tak Nabi Khidir? Pernah dengar? Ha, asal daripada perkataan hijau lah. Sebab di mana tempat Nabi Khidir berhenti, tempat yang dia pijak tu, dia tumbuh pokok, tumbuh rumput. Berkat tempat dia duduk. Nah, tu yang orang panggil dia Nabi Khidir. Nabi yang menghijaukan. Jadi kalau tuan-tuan ni ada anak nama Khidir, maknanya Nabi Khidir lah sempena nama dia lah. Apa makna dia? Makna dia ialah hijau. Khadirah, hijau yang menggiurkan. Macam semalam saya sebut lah. Sebut saja buah pelam. Oh, masa-masa semalam ramai pergi cari buah tali api. Tambah boleh menyicah pula opah cik. Pelam hijau tu kah buat cicak dengan cabai, buh kicap, buh gulu, buh gula. Kicap, buh gula, tenyih tu pun prak, 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 prak. Oh. Hang ni mengandung ke apa? Terasa ni, pipi ni. Kita potong dengan pisau tu. Oh, bunyi. Tu nama dia dunia. Sebut saja tu. Teliak. Hai, pecah yak liak. Bahasa dia. Maka kata Nabi, dunia macam tu. Dunia ni bila sebut saja telan liak. Hak muda minat ke kereta. Hak muda kan. Tengok kereta dia pula naik kancil ya. Mai potong dia Mustang pula. Mustang pula yang mai potong dia GTR, potong dia balik tu duduk kelpiak. Nak GTR, nak GTR. Pak dia pun tak ada duit, GTR mana tampak. Pak saya apa? Pak saya minat. Yang body cantik, minat masuk gym. Angkat besi. Pak saya duduk tengok, ano susah nak eja. Badan berketul-ketul. Yang anak darah pula, duduk teringat muka putih, flawless. Siang malam berbedak, bergincu, bercelak. Nak bagi putih muka. Putih, tangan gelap. Takut orang tengok. Muka berpelak-pelak ni. Macam tu lah manusia. Yang harta pula, minat ke harta. Macam-macam. Inilah dia nama dia, dunia. Dia sentiasa segar. Tua-tua pun nak lagi dunia. Jangan kata ustaz, oh, makcik tak mau apa dah. Kata dia, makcik tak nak apa dah.
Itu makcik datang barakah nak mengaji ustaz, nak buat nak buat ibadat ustaz. Oh, tak nak apa dah. Duduk kat barakah dua kali menikah. Lah. Dalam-dalam tak ada apa, tak ada apa dah ustaz. Oi. Cerai sekali, duduk 4 bulan nikah lain pula. Lah, opah. Itu dalam keadaan tak nak apa dah ustaz. Nak harakat dah. Mari yang ngorat, lepas kelas melebur. Inilah nama dia dunia. Baik, masalah dunia ini manis rasanya. Sesungguhnya pada sepotong hadis dalam masalah 117 tadi, Nabi memberitahu kepada kita bahawa rasa dunia ini manis. Yakni menghimpunkan harta dan mengumpulkannya amat-amat suka kepada kita. Memang kita suka benda manis. Memang masam kita tak mau buat jeruk. Tapi kalau sebut manis saya belah buah pokok moktan tu belah. Oh, pokok ni mok sayang lah, yang ni buah manis. Kena hak masam tebang tak faham nyemok kata. Inilah dunia, bila sebut saja manis, kita cam tu. Cam mana pokok manis. Duri durian tu pun kita cam mana buah yang hak elok. Tengok pada duri je. Ha, yang ni masam, yang ni mangkap. Ha, yang ni elok. Tengok duri dia besar-besar. Jarang-jarang pula. Oh, dia boleh kenai semua. Pasal apa? Pasal pengalaman hidup menjadikan dia kenai. Maka dunia ni pun macam tu. Ada orang yang pulun dengan dunia. Sehinggalah tiada siapa yang kenyang dan lugu daripadanya. Lugu tu bermakna? Lugu tu makna jemu. Lugu apa makna? Jemu. Tak ada jemu, tak ada lugu. Macam tuan-tuan lah, tak ada lugu mengaji. Datang mengaji. Walau tak pun nak faham, datang juga. Tak apa benda dia mengajar, makanya faham. Tapi apa datang juga, datang tak ada jemu. Kalau di rumah tidur, tak oi. Panas, di rumahnya panas, tidur susah. Kalau datang kelas, aircon sejuk. Senanglah tidur. Ya lebah. Itu namanya lugu. Maka kalau tiada lugu, tiada jemu. Dunia ni tiada lugu. Mana ada jemu makan nasi? Mana ada jemu sarapan pagi? Mana ada jemu makan tengah hari? Beberapa puluh tahun dah kita duduk makan malam. Tak jemu-jemu. Pasal apa? Pasal nafsu suka. Tapi kalau buat ibadat, nafsu suka tak? Ha, nafsu benci. Sebab tu, bila sebut ibadat, banyak orang lugu. Semayang lama-lama jemu. Buat 8 undah lah. Koma 20 jemu, lugu. 20 lah bagus. Eh, apa bagus? Nabi 8 undah lah. Ha, jemu. Okay. Cuba nasi 8 suap ya. Stop. Tengah dah makan nasi 8 suap baru. Stop. Nabi tak buat lebih pada 8. Ah, itu Nabi. Kami lain. Ah, lain pula kamu. Sebab makan tu nafsu suka. Baca Quran tu nafsu tak suka. Sebab tu orang tak suka baca Quran malam ni 10 Syaban. Kita kata bacalah Yasin. Nabi tak buat. Pasal apa? Pasal dia tak suka baca. Bukan sebab alasan Nabi tak buat. Bacalah Quran bila pun, Syaban ke, Nispu ke, Ramadan ke, baca api. Tak, alasannya Nabi tak buat. Padahal dia tu yang tak suka. Tak suka berzikir, tak suka, maka dia pun ajak orang lain supaya tak suka sama. Maka diberilah alasan Nabi tak buat. Padahal Nabi tak pernah larang baca Quran. Yang dilarang baca Quran lah tanda. Yang dilarang baca Quran waktu junub, lain daripada tu baca atas kubur boleh, atas petobang boleh, atas kapal laut boleh, atas bah boleh, atas katil boleh. Ada orang kata, ustaz, makcik duduk seorang-seorang di rumah baca Quran, nak kena bertudung juga ke? Ke boleh baca Quran sambil berkembang je ustaz? Haa, berkembang je baca je depan Quran. Ya, ayyuhallazina amanu, sambil duduk gawur dada ratat.
Dosa dah ustaz? Tak berdosa. Quran tu bukan orang. Orang betul lah kena tutup. Serupa kita dengan kucing. Dengan kucing tak tutup tak apa. Mama ni 2,000 kucing tu pakai kentola tu. Malu kat kucing. Kucing tengok dia. Macam aku nak ngorak mahal. Jadi kena faham tu. Okay, kena faham mana hak kata berdosa, mana hak kata haram, mana hak kata makruh, mana hak kata sunat. Sebab tu kita belajar 5 ni, 5 hukum Islam tu bila kita faham, senang hidup kita. Masalah yang tak faham tu yang jadi payah. Dia tak faham 5. Dia haid, dia potong kuku. Dia simpan kuku dia. Saat dia nak mandi sekali. Dia mandi kuku sekali. Bila dah bersih pada haid. Bila tanya apa saya faham mandikan kuku ha? Yalah kuku waktu potong tu waktu tak bersih. Habis tu sekarang ni nak bagi bersih kuku. Nak buat apa? Kuku tu nak semayang kan? Ya nak semayang makcik. Makcik lah kena mandikan. Yang rambut dah gugur, kuku dah potong tu buang je lah. Ha, orang dulu dia simpanlah retak. Nantu pula pi buang pula. Maki ke nantu pergi sudah. Esok macam mana mak dia bangkitkan di hari kiamat tu. Ada rambut mak tak basah mandi tu. Ha, ini paksa dia tak faham 5 konsep tadi. Maka bila tak faham hidup dia pun jadi susah. Jadi payah, jadi keliru banyak. Dan katanya sekiranya seseorang itu terasa kepadanya telah mengumpulkan harta sekira-kira 1,000 ringgit. Suka dan tamak lagi mau mengumpulkan lebih banyak, kira-kira dapat 10,000. Tak 1,000 tak habis makan duk nampak hak 10. Ini dunia. Yang 1,000 tu pun tak habis makan lagi, duk ada lagi. Tapi duk cari hak 10. Macam kita, saya ni bagi pinjam dekat opah cik 100 ringgit. Opah cik nak beli beras. Dalam bank saya ada 10,000. Saya duk tuntut dekat opah cik 100. Bila nak bayar cik? Cik ni sampai tak pergi surau. Takut jumpa. Saya jumpa tanya cik 100 bila nak bayar. Cik kata tunggu dulu. Cik tak dapat duit lagi. Nanti kalau anak cik bagi, cik bagi. Lah anak tak bagi tu yang pinjam kat ustaz 100 tu. Tunggu ustaz-ustaz nak. Minggu depan jumpa lagi sama-sama turun tangga. Dah anak bagi dah. Tak lagi. Maghrib tanya lagi. Baru asal-asal tanya. Maghrib tanya lagi. Padahal dalam bank saya ada 10,000. Ha, ambil 100, ha, ambil makan. Ada lagi 9,900. Tapi pak siapa yang duk ingat 100 pada cik tadi? Cinta dunia. Boleh faham makna cinta dunia? Sebab tu saya kata semalam tadi, bakhil tu apa? Orang kaya yang belagak miskin. Orang kaya yang belagak miskin, nama dia ialah bakhil. Orang miskin tak ada duit nak sedekah. Dia kaya ada duit tapi tak mau sedekah. Maknanya orang kaya yang belagak miskin. Padahal dia boleh buat tapi dia buat macam miskin. Ini nama dia bakhil. Baik. Kemudian. Dan bila sudah sampai 10,000... biarlah kira-kira 100,000 pula. Hak 10,000 tak habis, mata duk terbeliak hak 100 pula lah. Maka tiap-tiap kali terasa tiap dapat mengumpulkan banyak, berkehendak lebih banyak lagi, sangatlah manisnya, tiada mau kenyang daripadanya. Dan siapa yang telah terhimpun padanya harta emas, dia nak perah pula. Ha, macam kita, mah tak cukup, macam-macam, zuliat pun dia sapu, mah campur dia sapu, nah, mah silver dia sapu, sapu semua. Pasal apa? Pasal dia suka, pantang tengok mah. Ada orang bila ajak semayang malas, tapi kalau sebut barang mah, nak pergi kedai mah esah, oh laju. Ada orang tak larat, tak larat makcik. Tak larat. Cuba ajak dia pergi Langkawi. Sihat tu.
Mak tak larat. Aku kan larat. Tak tahu, aku lama tak pergi kelas kat sini, tak larat. Loh, cadang nak ajak mak pilang kahwin, mak tak larat pula, kata anak. Tak larat kahwin larat. Oh, sudah. Tadi kata tak larat. Ini nama dia dunia. Dunia ni akan jadi kuat bila kita buat benda yang kita minat. Kita minat apa? Tanam pokok, jaga pokok bunga. Jadi kuat. Tengah-tengah malam pergi bercakap dengan pokok bunga terus. Tengah malam lah. Cakap dengan rumput, cakap dengan pokok tu. Kamu ni bila nak keluar bunganya, ya Allah, lain-lain dengan pokok lain semua dah bunga. Kamu belum lagi. Dia bercakap. Ada orang yang minat ke kucing. Tengah malam dia sanggup keluar. Bagi makan kucing satu manjui. Tak ada duit nak sedekah. Tapi kalau bak beli kucing, bak jaga makan kucing dia sanggup. Pasal apa? Pasal dia minat. Tak malu pun tak apa. Hilang malu pergi kedai kutip makanan lantung sampah. Bukan dia nak makan. Kucing dia sanggup buat. Pasal apa? Pasal dia minat. Ada orang yang minat kepada solat. Solat dia setengah jam tak cukup. Dah setengah jam tak puas hati. Pergi cuci balik solat yang lain pula. 4 jam dia sanggup tak apa. Ada orang yang minat pada berlakon. Bayaran sikit pun tak apa. Pasal saya minat. Begitulah dunia. Kalau dia dah minat satu benda, segala-galanya dia akan atasi. Janji dia boleh buat benda yang dia minat. Dan jikalau sudah ada perak, mau pula lembu kerbau. Nak pula rumah besar. Okey. Kalau semua dah ada, dia tengok pula. Tengok kuda. Bela kuda. Lambang kemewahan bela kuda. Sekarang, orang tak bela kuda, orang bela rimau. Bela singa. Orang-orang Arab sekarang bela singa dalam rumah. Daripada kecil singa tu dia bela sampai jadi besar. Besar lebih dari meja kita ni. Jiran-jiran main lari balik. Tengok singa tiga ekor dalam rumah. Lambang kekayaan. Setengah orang kafir, kalau dia boleh buat berjalan anjing tu kira bangga. Orang Arab dia tak buat anjing, dia buat rimau. Duduk dalam kereta. Ha, ini lambang kemewahan. Dia bela binatang hak tak sepatutnya dibela. Ular sawah pun dia bela. Tu lah cucu dia hilang. Rupa duduk dalam perut ular. Kenyang, kenyang lah. Ular sawah. Tak ada kerja pergi bela ular. Telan cucu sekali. Dan apabila dah ada rumah besar, mau pula kenaikan daripada motokar. Okay. Daripada motokar kecil nak kena motokar besar. Daripada motor AS5 nak pada motor hak besar-besar. Sekali dia press minyak meletup satu rumah. Prong, pop, 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 pop. Dia suka lah kata. Okay, inilah dunia. Kadang-kadang hak naik motor besar tu bukan mudah. Umur 60-70 dah. Buat lelaki bini pergi berjalan. Ronda daripada KL sampai ke Perlis. Makan laksa. Habis dua pinggan patah balik. Lapar balik di KL. Paksa apa? Paksa minat dengan motor besar. Dia nak ride. Ni nak kata apa? Minat. Tapi Allah ajak ke masjid macam-macam alasan. Tangga tinggi lah. Makcik kan larat naik. Tapi kalau minat pada benda tu, Gunung Kinabalu pun dia banyak. Gunung Everest pun dia banyak. Gunung Kinabalu tu dia banyak. Tapi masjid kat rumah dia tak nak banyak. Padahal masjid ni paling-paling tinggi tangga pun 4 anak tangga. Tak mampu nak panjat. Everest tu boleh panjat. Gunung Tahan boleh panjat. Apa nama tu? Cinta dunia. Itulah nama dia apa? Hubbud dunia. Dan apabila sekalian sudah ada, mau pula kebun yang luas. Sawah yang baik. Mau jadi saudagar besar. Jadi orang besar. Dulu jadi ahli ekonomi. Tak puas hati. Dia nak jadi pula ahli politik. Kita ni
duduk di jalan. Kita ni duduk di jalan raya. Kereta kita harga 1 juta, 2 juta. Harga kereta saja 1.2 juta. Woi. Tapi yang geramnya, tengah-tengah duduk berjalan tu, datang polis trafik, dia suruh kita ke tepi. Wih wah, dia suruh kita ke tepi. Lepas polis trafik lalu, datang lagi polis trafik lagi. Woi. Lepas polis trafik hak kedua, ada pula kereta peronda pula. Lepas kereta peronda, kita tengok kereta cermin gelap. Brum, 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 3-4 biji. Belakang ada lagi peronda. Kita yang harga kereta dekat 2 juta ni kena stop. Apa rasa? Amboi, depa amboi. Sebab tu dia kata, tak apa, lepas ni aku nak jadi orang hak dalam kereta tu pula. Supaya dia boleh stop semua kereta orang. Sebab tu manusia, kalau dia ada duit, kalau dia ada bisnes, dia tak puas hati lagi. Dia mesti masuk satu lagi benda. Nama dia apa? Politik. Sebab politik ni saja yang boleh langgar lampu merah. Dia boleh bagi stop semua orang. Ambulans pun boleh tunggu dia, dia nak jalan. Ini manusia sekarang. Sebab tu kalau tak masuk politik tu, tak rasa tak jadi. Sebab politik ni boleh bagi stop orang. Semua orang pakai tengok tu dia, kereta siapa dalam kereta. Inilah dunia. Tak pernah puas. Okey, tak pernah rasa puas. Dia tak tahu, bukan setakat kereta orang politik yang boleh bagi stop kereta orang. Ambulans pun boleh. Jadi kalau rasa-rasa nak bagi stop kereta orang, masuk ambulans. Mudah-mudahan. Itulah dia, dunia ni tak pernah puas. Bila dah jadi orang politik, puas tak? Tak puas pula. Pasal bila dia jadi orang politik, maknanya dia akan dijatuhkan. Akan ada orang yang bersaing untuk menjatuhkan dia pula. Maka begitulah dia. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil mampus. Duk cari dunia tak habis-habis, sampailah Abang Jamil mampus. Ni cerita madu tiga ni. Malam ni rumah saya, malam besok pula rumah Kak Gaya, malam lusa pula rumah Kak Nam, malam lusa pula rumah Kak ni. Begitulah Abang Jamil bergilir, sampailah Abang Jamil mampus. Lah. Ni cerita madu tiga Abang Jamil. Buat lari pada madu-madu dia. Baik. Semuanya itu amat sedap dikhabarkan oleh Nabi. Semuanya itu disebutkan amat sedap rasanya. Siapa cakap? Nabi cakap. Ada barang mah sedap pakai. Kalau hak ringan tak sedap. Dia kena pakai hak berat. Sebab tu orang beli barang mah, dia timbang tangan dia, dia akan guna hak kilo. Gini, oh berat eh. Oh ni kosong ni, nampak ni. Dia boleh tahu. Pak saya apa? Pak saya mah. Ni beras lama, ni mah lama. Ni mah baru. Oh yang ni mah padu ni. Berat sungguh, tak berat apa, besi dalam ni. Mah tipu. Disebabkan manusia ni terlalu berhajat pada dunia, sebab tu ramai kena tipu. Pak saya dia nak sangat. Kalau kita tak nak sangat, kita tak kena tipu. Banyak orang yang terlalu nak pergi umrah, lalah kena tipu. Banyak sangat orang yang nak beli kereta, tak dan, tak fikir panjang dah, lalah kena tipu. Duit bayar, kereta tak dapat. Ramai orang yang bercinta lebih pada hal, lalah kena tinggal. Tinggal saja tak apa, siap mengandung, yang itu lemah. Kena tipu. Berapa ramai yang menikah, kelang kabut menikah. Lepas-lepas habis dia rasa, duit pun dia sapu, tinggal. Dia kikih segala. Dulu kita kata perempuan kaki cukur. Sekarang dah. Sekarang laki-laki, dia bukan kaki cukur, ya? Kaki tebas, segala kaki dia semua. Ha, sebab tu nak buat apa-apa, Nabi dah pesan dah, jangan gopoh. Nak buat apa pun jangan melebihi had. Sederhana
ummatan wasata, bersederhana. Ni over sangat, nak dapat menantu over sangat, tak fikir panjang dah. Akhirnya kena tipu, ketera tak datang hantar lauk hari kenduri, duit dah habis bayar lah. Tanya ketera, mana lauk ni, dah pukul 10 ni, jam, kami kat highway, jam. Ha, tu je mana, tak teriak dah, rupanya tak masak pun, buat lari ya, makanan, buat lari duit. Sebab tu saya pesan tadi, jangan gopoh apa-apa benda pun, bersederhana. Masalah dunia ini hijau rasanya, hidup rupanya. Sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis masalah 117, dunia ini hidup hijau. Yakni diibaratkan dengan pokok kayu yang cukup elok rupanya, rendang hidup rupanya, yakni elok dunia pada pandangan mata kepala. Seperti jikalau seorang itu ada pada cukupnya rumah tangga yang besar dan cantik dan berkebun luas dan wang dan alat kesedapan dan kesenangan, maka sangatlah elok rupanya, semua orang bercita-cita akan dia. Kerana yang demikian itu itulah yang cenderung kepada nafsu, dan kepada yang susah payah dan kesakitan itu hendaklah jauh nafsu daripadanya. Kita bila sebut hijau ni lambang sihat, hijau lambang subur, hijau ni lambang kedamaian. Kita main bola sepak padang hijau, jarang padang merah. Hijau tu kok badminton hijau, kok hoki pun hijau, bola sepak pun hijau. Pasal apa? Pasal Nabi kata hijau ni menarik, dia jadi lambang kehijauan. Sampai sekarang kalau kita nak buat live dalam TV ni, dia nama dia green screen, screen hijau. Dalam screen hijau tu kita boleh buh macam-macam gambar, padahal belakang dia kain hijau. Tapi daripada kain tu kita boleh letak macam-macam, seolah-olah kita duduk di situ. Kita boleh letak gambar Kaabah seolah-olah kita duduk dalam Masjidil Haram, padahal dia skrin, dia kain saja. Teknologi sekarang ni, teknologi dia boleh buat. Sebab tu berhati-hati mangah, kita ingat dia duduk di Mekah, rupanya duduk di Cokit rumah bini nombor 2. Abang kat mana ni? Abang tak nampak belakang ni Kaabah ni. Oh, sana sejuk dah abang. Sejuk apa, hangat, padahal duduk Cokit. Oh, gambar sekarang dengan main-main, dia boleh buat macam-macam. Kita ingatkan dia pergi angkasa, duk repair kapal angkasa di langit tu. Rupanya dia green screen, belakang tu dia bubuh macam gambar bumi, berlatar belakangkan bumi. Jadi berhati-hati, Allah Ta'ala sebut lama dalam Quran. Jadi perkataan hijau ni, semua orang sebut hijau, buku hijau, green safe, semua sekarang ni budaya hijau, kereta, enjin hijau. Ada kita nak heran hari ni orang dah sebut hijau? Tak heran, 1400 tahun dulu Nabi sebut dah hijau yang terbaik. Kalau kita hari ni nak dapat kereta yang harga diskaun, nama dia enjin hijau, green engine nama dia. Dapat harga murah sebab enjin tu adalah enjin untuk alam sekitar, nama dia hijau juga. Jadi kehijauan ini Nabi sebut dalam satu hadis, suatu benda yang menjadikan orang semua pakat gembira pada dia. Maka kita pun suka bawa kehijauan. Tuan-tuan tengoklah logo tagline majlis bandaraya mana-mana pun hijau, bersih, hijau, maju. Ada hijau tu, jarang, bersih, oren dan maju. Apa kejadian kau oren? Tapi dia bubuh lambang dia hijau. Pak Syed nak jadikan negeri tu bersih, banyak pokok, banyak daun. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha mustakhlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malun.
Kata Nabi, dan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan gantinya akan sekalian kamu pada yang menguruskan. Di dalam waktu kamu hidup, maka memandang dan menjagalah Allah akan sekalian kamu. Bagaimana kamu sekalian menguruskannya? Adakah pada jalan yang haram atau jalan yang halal? Maka Allah Ta'ala bagikan dunia untuk kita. Kita yang kontrol dunia. Nah, kita yang menguasai dunia. Itulah manusia. Manusia ni apa? Allah Ta'ala bagi dia akal. Dia yang kontrol. Dia nak pokok tu tumbuh ke, dia nak pokok tu tanam ke, dia kontrol. Dia nak tanam pokok bunga ke, dia nak tanam pokok durian ke. Dia ada kuasa Allah Ta'ala bagi kat dia, nama dia khalifah. Dengan izin Allah, tumbuhlah pokok. Dia boleh tebang pokok tu, ganti pokok durian musangking. Hutan boleh jadi kelapa sawit. Asal hutan. Tapi dia boleh ubah jadi kelapa sawit. Jadi getah. Pasal? Pasal dia manusia. Manusia ni Allah Ta'ala bagi kepada dia macam-macam pemikiran, yang mana Allah Ta'ala tidak berikan kepada makhluk lain. Besar saja gajah tu, dia tak ada kuasa apa. Harap badannya besar. Jarang gajah tanam pokok. Buat rumah pun tak erti. Rimau ni lah gagah perkasa. Tapi tak erti masak nasi goreng. No. Ni kan boleh erti. Manusia ni kemetok. Tapi buat rumah boleh. Buat kereta boleh. Buat kereta terbang boleh. Sebab dia berkuasa. Allah bagi dia pinjam nama dia khalifah. Dan makhluk lain tak boleh menguasai manusia. Tu kena ingat. Rimau kuat tak? Dia tak boleh kontrol kita. Kita tembak dia dengan bubat pelali, lembek. Gajah tu sekali dia pijak kita, mampus kita. Tembak dengan bubat pelali dua ketui. Lentok tu eh. Zirapah tu punya tinggi. Tembak dia sekali dengan bubat pelali, jalan. Dia tak ada kuasa. Kalau kita kata ada benda lain lebih power daripada kita, salah. Hari ini ada satu makhluk lebih power daripada manusia. Dia jaga manusia, dia kontrol manusia. Satu dunia takut kat dia. Nama dia corona. Pelik tak? Allah kata manusia ni khalifah. Tapi khalifah ni kena tunduk pada corona. Sekarang siapa khalifah? Jadi janganlah kita kata corona ni Allah buat. Ni pun ujian pada Allah. Memanglah ujian pada Allah. Tapi siapa dia yang buat? Jadi kalau nak mengalahkan corona, jangan ikut dia. Lawanlah dia. Bukan ikut dia. Beranak pandai pula tu. Ni keluar baru pula dah. Varian yang lebih kuat. Mana ada nyamuk dengi beranak hak lain pula. Kita kenal pada sekolah lah nyamuk dengi ni. Kenal lah. Di punggung dia ada apa? Di punggung denggi tu ada apa nyamuk Aedes tu? Belang-belang. Hitam-hitam putih, hitam putih. Ha ni nyamuk Aedes. Daripada kecil kita belajar lah. Sekarang jumpa tak? Kita duduk tengok-tengok nyamuk. Oh dia ada Aedes main lah. Belang-belang putih tu. Dia Aedes ni. Kita kenal tak? Dia takkan beranak lain. Tengok-tengok main bintang lima. Ni nyamuk jenis apa? Ah, ni varian yang terbaru. Nama dia Bodokron. Oh,
nyamuk varian terbaru. Dia boleh, mana ada nyamuk macam tu lah, kuman macam tu lah, sebab dia makhluk Allah. Tapi kalau dia ada benda hak di upgrade, tu bukannya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Macam kereta, cuba tengok kereta, dia ada varian tak? Ada. Ada tak varian kereta? Ada. Dulu KE20, punggung tonggek jatuh, punggung jatuh kereta KE20 tu. Mai KE30, punggung tonggek sikit. Mai kereta Camry lagi naik atas. Dulu kereta kita tak ada aircon, semua buka tingkap. Jenis kipas angin warna biru duk pusing, duk beratik, duk pusing, bergegegegegok kipas angin tu. Sekarang kereta semua ada aircon. Okay, kereta kita sekarang ni, dia jaga kita. Bila kita dah dekat sangat dengan depan, dia stop, dia brek mengejut. Kadang-kadang kita reverse ke belakang, orang lalu, dia brek, kita tak brek pun, dia tolong brek untuk kita. Dulu mana ada tengkok hang brek. Kita belajar sekolah mandu, keluar kepala aku tinggal lah, begini polo-polo tu. Sekarang tak payah, gambar semua ada dekat skrin. Agak-agak tak reti nak reverse, sekarang kereta tu dia reverse masuk parking sendiri dia. Sendiri dia, tekan saja dia punah, kita duduk relax. Paksa apa? Paksa dia ciptaan manusia. Semakin hari semakin canggih. Kalau virus semakin hari semakin canggih, ciptaan Allah kan ciptaan manusia? Jadi janganlah kata Allah yang ciptakan. Takkan Allah nak ciptakan satu binatang yang mengganggu hidup manusia? Mana ada ciptaan Allah ni mengganggu semayang kita? Umrah tak boleh pi, haji tak boleh pi, masjid tak boleh pi. Cuba fikir tuan-tuan. Maka cara nak keluar daripada penyakit ini ialah apa? Jangan ikut hak mereka suruh buat. Ada tak negara yang tak ikut? Ada. Ada tak mereka susah macam kita? Nak ke Jamban mengenai scan? Yaman hidup aman tenteram, tak ada apa. Tuan-tuan kalau pergi ke Yaman pakai face mask digelak. Ni bersepa ni? Hang duduk dalam bilik operate kan? Eh, tempat kami semua lagu ni. Kami berenang mau pakai ini, ha elok. Cuba hidup seperti biasa. Umumkan, sudah bebas. Tak payah apa lagi. Kalau batuk, makan ubat batuk. Demam, makan ubat demam. Tak, macam kita dulu. Allah Ta'ala jadikan dunia ni untuk kita. Bukan kita jadi susah bila hidup dalam dunia. Boleh faham? Allah jadikan dunia ni untuk kita senang. Allah kata allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Untuk kita semua dunia ni. Tapi hari ni dunia ni jadi susah. Mengandung kan? Oh, susahlah, kena cocoklah. Lah menyesal mengandung. Beranak-beranak pula kena cocok dah. Allah, menyesal beranak. Okey. Mak cik pergi mana? Mak cik pergi kubur. Lah di kubur tu ramai mati pasal COVID. Lah menyesal pergi kubur. Itu duduk di mana? Duduklah rumah. Duduklah rumah pun kena lagi. Menyesal duduklah rumah, kalau tak kena keluar pun tak apa. Jadi kalau macam itulah dunia. Dunia apa? Nabi sebutlah hadis yang kita baca ni. Dunia ni bagi kamu seronok. Tapi hari ni dunia jadi tak seronok. Orang datang rumah tak seronok. Mak tak scan depa tu. Mak jangan duk salah dengan mak ngah tu. Kita duk salah dengan adik kita daripada kecil. Mai tua-tua duduk tak leh salam. Tak leh salam dengan hang song oi. Kok COVID, aku pun tak mau salam dengan anak oi. Jadi apa kita ni? Aku tak leh lah tengok hang takut COVID. Ha eloklah dengan mari pun sudah-sudah mati dah. Adakah dunia sekarang seronok? Sedangkan Nabi sebut dunia ni hulwa hadirah. Jangan tuan-tuan pandang hak dia duk, yang dia duk sebut ni, hak dia duk, macam huraian dia macam dunia ni jahat sangat. Padahal khadirah tu maknanya, khadirah tu hijau,
Khadirah tu menarik, halwah tu manis. Bukankah hidup tu seronok, manis berkeluarga, manis? Dunia ni seronok, ada mak, ada pak, ada anak, ada cucu, ada menantu. Manis tak? Allah Ta'ala bagi kat kita. Pas-pas menikah ada anak, pas ada anak ada cucu. Tak tidur malam untuk buat untuk bela cucu. Cucu berak atas dia pun tak apa. Cucu ni duduk kencing atas dia pun tak apa. Tak marah. Seronok dapat cucu. Seronok dapat bini muda. Buang tongkat habis. Lempok jauh-jauh dah. Ayah tak kata tongkat ayah. Tak tahu duduk tam mana tau. Sejak dapat mak muda hang ni aku lupa tongkat dah. Inilah dunia seronok. Lah seronoknya pi mana pi berjalan tengok keindahan alam. Melancunglah seronoklah tepi pantai seronoklah. Itulah dunia. Orang datang seronoklah. Kita buat kenduri kahwin seronok. Jumpa sepupu sepapan. Nyembanglah. Bagi makan kenyang-kenyang. Nak balik tu bagi lagi kuih loyang lagi. Bagi kuih loyang, bekai awak balik, pulut kacau. Itulah dunia. Tapi sekarang semua tak boleh buat. Pasal penyakit. Adakah penyakit tu Allah menjadikan dia untuk menghilangkan kenikmatan dunia? Takkah bercanggah dengan hadis yang kita baca ni, dunia ni manis, dunia ni seronok? Sekarang cuba tuan-tuan jawab, dunia tuan-tuan seronok sekarang ni? Menapas sesak, duduk dalam serekup pampers tu, semayang rasa tak seronok, semua tak seronok. Jadi kita dah bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajilah balik, corona ni dari mana datang dia? Kalau denggi daripada nyamuk Aedes, malaria daripada tiruk, kencing tikus daripada tikus. Corona ni daripada apa? Dulu dia kata kelawar. Kelawar tak mengaku. Pandai-pandai tuduh orang kelawar dah buat. Anda daripada mana? Seorang pun tak kaji sekarang lah. Semua senyap. Dia mesti ada sebab. Mesti ada punca. Makcik apa dia? Makcik kencing mana? Makcik makan apa? Oh, makcik tak kira lah. Makcik tak makan susu, makcik makan gula. Oh, elok je. Dia mesti ada punca. Pasal apa makcik pingsan? Makcik tak sarapan, makcik makan ubat je. Elok. Pasal apa makcik hipo? Makcik tak makan nasi. Makcik makan ubat, insulin pula 20. Tu dia. Nasi tak makan, nasi posa. Ah, elok. Posa-posa ubat makan, mai pukul 10 ketak. Ni mesti ada punca. Corona ni punca dari mana? Depa kata dulu daripada kelawar. Kelawar dah kata dak, dah tak, kami tak buat apa. Cina kata dak, tak daripada kami. Itu daripada mana? Tak daripada makman. Ada orang hak reka dia. Kemudian mula nak menyusahkan orang. Jadi tuan-tuan, ingat hadis Nabi ni. Nabi kata dunia ni cantik, dunia ni seronok, dunia ni manis. Kalau kita rasa dunia ni tak seronok, tu bukan Allah yang jadikan. Manusia yang buat. Macam perang. Perang seronok. Seronok apa perang? Tak ada siapa seronok. Peluru pandu atas kepala. Rumah kena bom. Laki mati, anak mati. Tak ada siapa yang seronok dengan perang. Habis tu siapa yang buat perang? Siapa yang buat perang? Manusia. Nak salahkan Tuhan lagi? Apalah Allah Ta'ala ni bagi jadi perang. Apalah Tuhan ni? Dah hampa yang pergi perang. Allah kata jangan bergaduh. Kemudian kita nak salahkan Tuhan. Padahal dunia ni Allah Ta'ala jadikan kepada kita sangat menyeronokkan kalau kita duduk secara Islam atas dia. Baik. Menguruskan dunia bagi yang dikurniakan Allah Ta'ala bagi seorang hamba dia. Nampak Nabi sebut apa? Dunia ni kita yang urus.
Sanya telah dikhabarkan dalam masalah tadi, dunia ini sangatlah manis rasanya. Yakni menghimpunkannya itu sangatlah menyukanya. Maka tidaklah salah seseorang itu menghimpunkan dunia dengan jalan halal. Nampak tak? Jangan kata dunia ni jahat, 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 jahat. Doa. Dunia ni mana? Umur kita 18 tahun. Orang main minang kita. Kita nak darah pingitan. Pakai kain batik, baju Kedah, duk sidai kain. Habis sidai kain, bawa lah besel tu sangkut kat pinggang. Masuklah rumah. Rupanya ada orang duk tengok. Sebab tu Allah Ta'ala bagi orang perempuan ni ada pinggul. Senang dukung budak. Senang buat besen. Nak sedai kain. Tak dah tu, tak jatuh dah budak. Sambil sedai kain, anak dia duk atas pinggul tu. Mak sedai kain. Anak duk kelapak di situ. Kelapak elok. Sebab tu Allah Ta'ala bagi perempuan ni pinggul. Senang. Orang jantan tak ada pinggul. Dia ada punggung. Sebab tu dia jarang dukung budak. Dukung-dukung meluruk ke bawah budak tu. Dia straight cut. Allah Ta'ala bagi kita 18 tahun. Orang main kata munah. Ada orang nak minah anak. Loh, budak lagi. Tak pandai mak, tak apa. Tak pandai masak pun. Kami ajar lah. Orang mana kat gaya? Orang sini lah anak dia kerja jabat tanah tu. Oh, main minang. Berbunga-bunga dah anak darah tu. Dak duduk tak katil tu. Masa tu lah ketak lah. Mak pula kata, pih lah angkat ayak tu. Jam tu, orang nak tengok. Jalan pelan-pelan, ketak-ketak-ketak-ketak letak tu. Pasal pihak lelaki nak tengok, gemuk ke kurus, hitam ke putih. Masa letak tu, mata semua tengok dia. Nah, patutnya bila letak cawan gelas apa semua, talam tu bawa pi lah ke dapur. Gabra punya pasal, tinggal talam, dia bawa balik pi cawan ke dapur. Tu nama dia gabra. Masa mula-mula orang menengok tu, sampai mak dia kata, "Hai, apa cawan tu tinggal lah, buat tinggal buat pitalam sudahlah." Lari sambil tutup muka dengan talam. Sekarang mak tu dah umur 81. Anak dara tu laki dia 86. Dua-dua duduk atas tangga. Depa cerita baliklah pengalaman tu. Cerita balik mana nak? Mana? Itulah dunia. Tiba-tiba hari ni tak ada benda nak cerita. Gelak pun tak nampak. Ha. Gelak pun tak nampak. Manis pula otak apa? Mak, mak, ambil gambar, mak, mak, ambil gambar. Senyum, mak, senyum pula otak. Ha. Aku dah pakai mas. Senyum, pak. Di mana manisnya dunia ni? Kita jadi bodoh berikut. Sampai tidur pakai mas. Apa benda nampak ni? Bukalah mata. Allah jadikan dunia ni manis. Seronok. Pah-pah kata bertunang. Manis tak? Oh, darah bermanis. Tiap-tiap hari lalu naik bersikal. Laki dia kerja postman tunang dia. Tak ada surat pun hantar. Lalulah. Sidekan pukul 12. Selai-selai duk tunggu manalah abang men. Manalah abang pos. Ah, manisnya hidup. Itu kalau buat secara halal. Maka seronoklah rumah tangga tadi. Bahagia. Bayangkan kalau harta tu dapat dengan jalan halal. Rumah tu kita beli. Daripada duit kita duk menega pasal malam. Buat nasi goreng, mie goreng. Kita dapat beli sikit-sikit-sikit-sikit. Dapat beli rumah. Rasa puas tak? Tak ada riba, tak ada apa. Tidur lena. Orang tak kacau. Bank tak telefon. Hidup tenang. Seronok. Rumah 3 bilik, 2 bilik ayam.
Walaupun 3 bilik ustaz, kami bahagia. Walaupun 2 bilik kami seronok ustaz. Sebab itu kalau kita pi ke mana-mana pun, dia tetap nak balik ke rumah kita. Bila sampai di rumah sendiri rasa puas tak? Rasa puas sangat. Lega lah. Buka tudung, buka anak tudung, buka apa-apa terlentang atas katil. Ha. Sampai juga. Padahal balik pada umrah tu. Cuba tuan-tuan tengok bila balik pada umrah ke terbang landing saja. Kita telah mendarat di Kuala Lumpur International Airport dan sekarang waktu tempatan pukul 12:10 petang. Selamat datang ke Kuala Lumpur International Airport. Oh, masa tu tuan-tuan rasa apa? Rasa nak keluar. Kalau boleh nak picit loceng. Suruh terbang berhenti. Seronok nak. Inilah dia dunia. Tapi hari ni bila turun api terbang seronok tak? Tak seronok. Nak kena julur hidung. Turun api terbang balik pada umrah 4 jam, 5 jam ni nak julur hidung ni. Nganga. Makan tak ada, minum tak ada, duk cokong, duk tunggu giliran. Nak kena pakai tracker pula. Lepas tu pula pergi cari beg pula, air zam-zam pula. Mak dia landing pukul 10 malam. Anak dia ambil 6 pagi. Pasal apa anak dia tak tunggu pukul 10 malam? Pasal dia tahu dah keluar pada airport pukul 7 pagi. Seronok dah hari ni. Tak seronok. Hampa yang menjadikan hidup tak seronok. Sedangkan dunia ni Allah Ta'ala kata manis dan seronok untuk kamu. Terbang jadi seronok, melancung jadi seronok, makan jadi seronok, minum jadi seronok, pakai jadi seronok. Nak semayang jadi seronok. Tapi hari ni nak semayang pun tak seronok. Terlupa bawa sejadah. Tak boleh masuk. Nah, ni ada tapi kecil lah. Tak, sejadah besar, kecil tak mau. Tak, saya tak ada sejadah. Serban saya ni kain ni. Sejadah, faham tak sejadah? Oh, kalau gitu pinjam yang masjid punya, dalam store banyak sejadah dari rumah. Rumah kamu bukan masjid punya. Apa beza rumah dengan masjid? Ham faham tak? Nisab. Tak sembahyang. Lah lagi supermarket. Jaga tak pernah tanya, sejadah mana sejadah? Tak pernah jaga tanya. Akhirnya masjid tak jadi seronok. Sedangkan masjid bagi orang beriman adalah tempat yang paling menyeronokkan dalam dunia. Paling tenang. Tak ada tempat yang paling tenang bagi orang beriman melainkan masjid. Maka hari ini jadi tak seronok. Okay, masjid pun tak seronok. Okay. Dulu kita dengar luruskan. Dulu-dulu. Sauf sufu fakum, lurus dan rapatkan sauf. Dulu, sekarang luruskan. Tak ada dah. Stop tang situ. Subhanallah. Mintalah pada orang-orang yang berkuasa ni. Beranilah keluar dan beranilah bercakap tidak pada benda yang bukan-bukan. Ambil hadis ni, hak kita duk baca ni. Dunia ni seronok, jangan menjadikan dunia ni tak seronok. Dan kata dia lagi, apakala telah dihimpun akan dia. Telah dihimpun akan dia dengan jalan halal, hendaklah diperlanjakan dia kepada jalan halal juga. Dapat cara halal, belanja pun cara halal. Kita jadi kerani halal, belanja cara halal. Yang hampir beli ayam tu siapa? Kalau beli ayam kat Salam Ayam tak apa. Ayam Salam menyediakan ayam-ayam segar. Ni hampir cari ayam. Ayam orang. Ada jenis tu. Dapat duit, pergi cari perempuan. Dapat duit, pergi cari judi. Padahal gaji halal. Kerana telah disabdakan Nabi tadi. Tuhan menjadikan gantinya. Nampak tak tu? Tuhan menjadikan gantinya. Mengurus dan memperbelanjakan dunia yang telah diberinya di dalam tangan kamu. Mana boleh makhluk lain yang kontrol manusia?
Tak boleh. Dinosaur yang seganah-ganah tu pun tak boleh kontrol kita. Pasal kita ni wakil Tuhan. Sekarang wakil Tuhan tak boleh hidup bebas. Sebab ada makhluk lain kacau kita. Logik tak logik? Tak boleh. Tak boleh tu kan. Kita dah sebut, hadis dah sebut, kita ni gantikan Tuhan mengurus dan membelanjakan dunia yang telah diberinya dalam tangan kamu. Kerana yang sebenar harta dunia dan kamu itu miliknya pada hakikat. Hanya kamu itu seperti gantinya sebentar jua. Kita ada power. Boleh buat macam-macam. Allah bagi kita otak. Kemudian, selama disuka, maka pada masa ia mau ambil dunia yang diberinya dalam tangan kamu, tiada apa menghalangnya. Boleh jadi tinggal tanganmu dengan sekejap saja, tiada memiliki apa-apa, tiada boleh memerintah apa suatu lagi. Tapi apa kesenangan, keseronokan dalam dunia ni adalah sementara. Anytime kita boleh mati. Anytime kekayaan kita boleh hilang dan sebagainya. Dengan kerana itu, hendaklah ingat-ingat pada masa harta dunia dalam tangan, jagalah, bawalah dia mengikut perintah yang halal dan diharuskan oleh syarak. Itu pesanan Nabi yang pertama. Kemudian Nabi sebut pesanan kedua, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Jaga-jaga. Hendaklah kamu takut akan dunia dan hendaklah kamu takut akan sekalian orang perempuan. Jaga-jaga dunia, tolonglah jaga perempuan. Panjang huraian dia, yang ni kita sambung minggu hadapan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.